cara motong ini guys ya, di blok tanpa menggunakan gergaji tapi menggunakan mesin guys ya, agar rapi. Nah, ini guys kita lihat ya. Hasilnya guys ya, ini hasilnya guys ya. Kalau pakai gergaji lama hasilnya nggak rapi ya, masih nggak rapi ya. Ini Mas Yono guys ya, lagi guys, hasilnya bagus ya, rapi, cepat, praktis ya. Ini mesinnya nih guys ya, banyak di toko-toko peralatan mesin pemotong guys ya. Nah, ini pakai listrik ya, jigsaw guys. Begitu, nah ini nih jigsaw katanya guys ya. Ini mesin pemotong kayu guys ya. Ini banyak di daerah Sunia Raja juga banyak guys. Ya. Ini lebih praktis ya. Jadi kayu-kayu yang kayak gini ya, itu akan rapi ya, cepet ini yang kayak gini itu. Ya, kayak gitu. Ini. Ya memang sih butuh ya ini. Itu untuk peralatan. Peralatan bikin lemari ya guys. Nah ini jadi rapi-rapi itu guys, lihat ya hasilnya ini. Nah ini mesinnya guys ya, ini kami sedang bikin ini ya, rak lemari guys ya.